Zafiru ilallah Inni minhu mubin Baik, berikutnya Ustaz Dari Novan di Semarang Ustaz, jika bacaan Imam Sirotan lazinya Menggunakan huruf zal Mirip menjadi sirotan lazi Yang pakai zaik Apakah hal tersebut membatalkan solat Ustaz? Serta bagaimana bermakmum di belakang imam tersebut? Apakah orang Indonesia mendapatkan uzur akan buruknya bacaan Al-Fatihah Ustaz? Dikarenakan sulitnya menemukan imam yang bacaannya baik. Nah, kalau Al-Ladina pakai dal dibaca Zaib, Al-Lazina, itu tidak syah bacaan al fatihahnya tidak syah solatnya. Sebab itu merubah dari, itu dari lahan jali dari kekeliruan yang sangat uh, jelas dan merubah makna ya dan itu bisa membatalkan sholat disebutkan oleh para ulama disebutkan oleh para ulama karena itu setiap muslim dan muslim itu ada kewajiban membaca al-fatihah dengan benar dia belajar dari guru dan cara penyebutan huruf itu alhamdulillah dimudahkan apalagi di masa sekarang ini yang sangat mudah seorang mendengar dari morotal dari bacaan Al-Qur'an yang bagus. Pembaca-pembaca Al-Qur'an yang telah apa namanya benar bacanya dan dimaklumi akan keilmuannya dalam membaca, yaitu dimudahkan. Jadi jangan masuk, jangan membiarkan diri dalam kesalahan-kesalahan yang seperti itu. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya.